mobil Alphard memang nggak ada habis-habisnya nih guys. Nah kali ini kita sedang selesai lagi untuk pengerjaan mobil Toyota Alphard. Nah ini tahunnya seperti apa dan tampilan sebelum saya upgrade itu seperti apa. Nah teman-teman harus lihat dulu nih cuplikan berikut ini. Tadi teman-teman sudah melihat nih untuk before-nya juga karena banyak juga yang request tampilin dong before-nya. Nah, saya tampilin juga dan juga proses pengerjaannya. Memang di bengkel kita ini lumayan cukup banyak banget kemasukan untuk mobil-mobil premium, ada mobil Alphard nih yang tadi yang akan saya review nanti, dan juga di sini masih ada whiting mobil Velfire. Ini nanti akan kita coating juga dan kita akan melakukan pengupgradean. Ini luar kota nih, ini dari Pekanbaru Riau. Nah, di situ juga ada lagi tuh. Nah ini ada mobil Lexus RX 350 nih yang generasi pertama kalinya nih. Nah karyawan saya lagi ngolong untuk pemasangan di bagian bumper bawahnya, di bagian bracket-bracketnya. Nah teman-teman nanti pengen melakukan pemasangan yang Lexus atau Velfire, nanti bisa hubungin nomor yang di ada deskripsi. Oke, jadi basic mobil ini adalah tahun 2013 yang dimana kita udah selesai lagi. Ini sangat the best banget nih, udah banyak banget kalau teman-teman yang suka nonton video kita tuh banyak banget, karena ya memang kita salah satu produk keunggulan kita yaitu untuk Alphard generasi seperti ini. Jadi ini sudah kita lakukan pengerjaannya, instalasinya sudah rapi, sudah cakep. Yuk kita lihat langsung. Nah yang pertama adalah dari grill ya, grill udah pasti model konsepnya transformer, di mana bumpernya juga konsepnya ini adalah dari Modelista. Ada list rumahnya, serta ada fogline juga kita ganti, sudah berbeda dengan model yang lamanya. Lalu ada DRL-nya juga sebagai pemanis pada saat malam hari, ini tuh nyala juga. Dan ada cover fogline-nya juga nih. Nah teman-teman lihat nih, cover fogline-nya ini dia ada sisi-sisi atas dan juga di bawah. Karena ini bumpernya konsepnya konsep bumper tahun 2017 yang dimana desain ini model yang tipe SC, oke? Nah, karena ini versi mobilnya juga versi yang ATPM. Nah, di bagian sampingnya nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, sampingnya ini kita pasangkan untuk samping keluaran si model listanya. Nah, kalau yang tipe yang SC yang premium sound itu kan sudah ada tuh tambahannya, otomatis nggak bisa diganti ya. Yang selalu saya sebutkan juga dimana dia memang pintunya juga berbeda dan apalagi ya. Dia nggak bisa dipasangin juga dengan versi seperti ini, tapi saya suka bilang juga jangan berkecil hati karena kenapa, masih cocok juga. Nah pengen tahu kalau misalkan teman-teman yang versinya yang tipe yang premium sound kalau dipasangin body kit seperti ini, bumper upgradean seperti apa nih, saksikan nih video berikut ini nih. Nah itu guys, jadi masih cakep kan
Oke, nah ini sudah. Lalu kita lanjut ke bagian belakang. Nah guys, nah ini bagian belakangnya. Bumpernya seperti biasa ya, produk unggulannya memang dia ada keluaran versi double knalpot, serta dia ada ornamen rumahnya juga. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, nanti juga ditampilin untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian stop lamp ini juga request dari si pemiliknya ini minta diganti dengan versi yang model LED. Nah, tapi ini tidak termasuk, ini di luar. Karena barang yang model seperti ini lumayan agak cukup langka ya. Jadi kita juga kadang kala dapatnya pun juga dari pabrik juga dikit. Nah, itu biasa langsung masuk, belum jangankan belum datang ke tempat kita. Dalam perjalanan juga itu semua udah di PPO-in sama customer kita. Nah, jadi ini modelnya nanti dia sayangnya running. Memang cakep sih model seperti ini, dan dia modelnya LED-nya seperti ini, ada kotak-kotak seperti konsepnya ini seperti mobil Velfire yang generasi tahun sekarang ya. Nah, ini memang cocok sih kalau misalkan dipanduin, karena dia modelnya memang modelnya smoke seperti ini. Oke, nah bagi teman-teman nih, ini banyak juga nih yang suka telepon sama saya, yang suka WA, generasi Alphard tahun 2005 yang ANH 10 dari tahun 2004 startnya ya sampai tahun 2008. Nah, 2008 ini udah pergantian dengan seperti ini. Intinya adalah NH10 deh, bisa nggak di-upgrade seperti ini? Oke, saya jelaskan juga, sangat disayangkan guys. Karena kenapa? Karena itu udah dari generasi mobilnya seperti itu juga berbeda, jadi nggak bisa di-upgrade ya. Jadi ya, saya memang untuk mobil Alphard NH10 itu mobil memang jenis-jenisnya itu mobil Alphard klasik ya, mobil-mobil yang konsep itu luxury. Jadi itu nggak bisa di-update juga, karena memang kesetersediaan dari pabrik pun juga mereka nggak mau produksiin karena memang sudah terlalu lama. Jadi memang kalau bisa ingin melakukan pengupdatean itu startnya dengan versi yang ANH20 seperti ini. Nah, yang generasi ini bisa nggak di-upgrade menjadi versi yang 2019 itu juga bisa. Itu yang di-upgrade itu nanti di bagian penampilan depan itu udah pasti full berubah. Kalau untuk bagian belakang itu enggak. Bagian belakangnya itu hanyalah pergantian bumper. Nah, model bumpernya seperti ini. Kok nggak bisa lampu belakangnya diganti dengan versi yang sekarang? Ya nggak bisa lah guys. Dari generasinya toh juga berbeda. Dari bentuk bodi mobilnya, dari kacanya juga berbeda. Jadi stop lampnya juga ada di sini. Kalau sedangkan yang versi yang sekarang, itu stop lampnya ada di atas. Gelas itu juga nggak bisa dipasang karena teman-teman harus mengorbankan mobil ini, harus dipotong-potong ya. Kalau kita itu nggak mencari resiko yang berlebihan, jadi kita lebih safety-nya aja untuk melakukan seperti ini, karena mobil kita nggak akan pernah melakukan pemakaian sampai seumur hidup kita. Pasti one day juga teman-teman juga ada pengen dijual juga. Nah, ini ada copyright nih kayak, ada dangdut nih kayak. Nah, oke. Nanti kalau misalkan teman-teman yang memang ingin melakukan pengupdatean cocoknya seperti apa, seperti ini juga ya, memang banyak banget yang pengen tahun 2019, bisa nggak? Bisa, tampilan depannya aja. Nah, nanti pengen diskusi, pengen konsultasi dulu, nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Oke, simak semua nanti untuk hasil total keseruannya seperti apa, dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, see you.